Masjid Jogokariyan sudah menjadi referensi manajemen masjid di Indonesia ya. Kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Haq mau menggunakan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Nah, yang luar biasa di Masjid Jogokariyan itu adalah pengelolaan keuangan, ada konsep saldo nol dan lain-lain lah. Kami dari DKM Al-Haq pengen menyerap ilmu yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Jazir ASP, penggagas sekaligus pelaku yang menjadikan Masjid Jogokariyan menjadi besar dan sangat bermanfaat bagi umat pada hari ini. Masjid ini bisa mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ya. Sehingga di Jogokariyan itu ada tiga tahap keuangan. Yang pertama adalah jamaah mandiri, artinya bagaimana seluruh operasional masjid itu dibiayai oleh masing-masing jamaah. Kemudian ketika mulai surplus antara pembiayaan yang dilakukan jamaah, maka kita meningkat ke masjid mandiri. Artinya masjid kemudian membentuk BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Maka tahap ketiga masjid berkai. Bagaimana masjid ini bisa mensejahterakan rakyatnya.